Halo, Assalamualaikum, Sampurasun, saya Bunda Elisa dari PKR. Hari ini kebetulan Bunda mengunjungi, menggerebek ya, sesepuh yang di Bali, Romo Cipto yang sudah sangat terkenal sekali. Beliau alhamdulillah masih sehat, walafiat, dan kita berada di rumahnya yang sangat amazing, luar biasa. Dan di sini energinya pun pagalo, entah itu bahasa Indonesianya pagalo itu apa, campur aduk gitu, tapi keren. Keren dan semuanya tertata dengan apa? Dengan rapi gitu ya. Oh, ini Romo bisa apa? Bisa apa? Romo udah Romo asli sini asli Bali kan? Bukan. Saya asli Kediri Jawa Timur. Oh, asli Kediri Jawa Timur. Tapi sudah tinggal di Bali mulai tahun 2002. 2002. Ya. Nah, Bunda nih mau nanya, Romo senang koleksi seperti ini apa karena profesi Romo atau gimana nih? Enggak. Jadi gimana ya? Bapak enggak ya? Jadi kenapa gimana? Apa senang apa hobi gitu? Saya ceritain aja dulu sepintas lah ya. Iya, sepintas aja. Kalau dulu saya mulai muda udah mulai senang, tapi enggak sebanyak inilah. Ya paling cuma kalau dulu saya muda kan paling cuma ada ya keris dan batu-batu akik lah ya. Tapi cuma itu karena pergaulan habis total, berhentilah. Berhenti karena keadaan. Iya. Akhirnya saya masuk ke Bali, tinggal di Bali sampai mulai tahun berapa lah, memulai ini lagi setelah batu akik itu dah. Batu akik. Ya, setelah batu akik booming, saya kan semua orang kan terpengaruh lah dengan boomingnya batu akik itu. Iya betul. Saya juga ikut terpengaruh, ikut hobi juga. Hobi lama yang dibangkitkan kembali. Selesai batu akik, benda-benda ini datang dengan sendirinya. Maksudnya dengan sendirinya bukan ujuk-ujuk ada enggak ya? Enggak, itu ya, banget itu ya. Kan, halunya tingkat dewa kalau gitu. Mitologi mitos yang apa turun dari langit enggak kalian. Ya, cuman ada prosesnya. Teman, akhirnya mereka bawa ke sini, ada yang minta dimaharin, ada yang dibalterkan dengan berjalannya waktu tambah lama kok. Saya sendiri kadang-kadang juga heran kok banyak sekali barang saya ini. Iya. Gitu ya Romo ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Dan di sini mungkin ya menurut Bunda kan emang gak bisa apa-apa, tapi ini energinya sangat sinkron sekali gitu. Luar biasa medit. Padahal ini tuh dalam-dalamannya berbeda gitu semuanya gitu kan. Ada yang ini, ada yang itu, tapi kok sinkron bisa senyaman ini gitu. Diselaraskan. Karena apapun dong, kalau nggak selaras nggak enak. Silakan kalau mau keliling boleh ya Romo, lihat ya keliling. Itu di sebelah juga ada. Di sebelah tuh lihat. Kemarin juga dari Gus Andre dikasih patung Ibu Ratu. Nah, karena Bunda emang ngibulatnya ke Ibu gitu Romo. Kalau Bunda kan kebanyakan buat asihan, pasien juga asihan. Ini sangat amazing dan sangat luar biasa. Tuh di belakang juga penuh. Pakai senter tuh. Kelihatan? Kelihatan. Permisi ke dalam tuh sono. Iya, bentar. Oh, dalam itu bisa di nyalain. Ini sangat luar biasa ya, kayak energinya. Tuh nanti keris-keris tuh. Apa mau dipoto di situ kayak dukun taroka? Biarin Bapak, yang penting jangan dikunci tapi. Ya. Udah kenal Bapak lama? Tapi itu taman lagi. Dari dulu Bunda tinggal di Bali. Oh, udah. Bunda berapa ya? Tahun berapa ya? Berapa lama? 5 tahunan. Gimana di Kelungkung pernah ya Bapak ya? Di Jalung Permai pernah. Jadi, meskipun lama ada bahasa Bali, nggak bisa sama sekali. Ya, teman gue playing sih. Kalau yang di matiin dulu lalu kali ini lagi. Ketemu di Solo, di mana? Enggak pernah di Solo di mana? Gus Andre sih. Kok Bunda enggak datang ke Solo lagi di Pelabuhan Ratu, Bunda biasa sih. Tuh lukisannya keren banget ya. Ini mah sangat luar biasa. Berapa orang kesini? Dari Bandung kemarin bertiga. Yang satu cuman ke Malaysia dulu dia.
kalau balik lagi ke sini tahu enggak gitu kan. Berdoa aja, tamu bunda kan masih ada kerjaan beresin lah. Kalau rusuh-rusuh kerja tuh bunda enggak bisa gitu. Lagian kalau udah di sini si Opa udah tahu, paling 3 hari Opa tahu-tahu 2 minggu 9 hari. Si Opa udah tahu ah itu bukan bunda. Sama ada teman banyak lah teman-teman seperti yang Ratu yang ke sini. Sampai sebulan ya. Dari ya itu dia. Kemarin sama Bunda Mona Lisa juga ya. Bunda Mona Lisa 3 hari saya di sini. Sampai lebih 1 bulan sampai. Ini dapat dari mana aja itu. Dua tiga rada L ya. Ada tari dua muka. Oh, tari dua muka. Kamu kalau gerang enggak harus kayak gini enggak apa-apa. Aduh kaget. Ini lagi di rumahnya Romo Cipto ya. Di Bali itu guys. Itu ada babinya? Ya, babi. Babi apa harap? Ya, kayak ngomong harap. Sangat-sangat luar biasa ya. Segala ayah gaya. Itu masuknya lewat mana dia itu? Lewat doa. Lewat doa. Romo. Masuknya kemana masuknya itu? Tapi enak loh apa emang benar enak? Nangis bu. Iya sama bosnya ke bunda nangis, nangis yang ngeledekin. Maksudnya kan jadi banyak kan? Dia sempat masuk kemana ya? Kelihat opa, nanti opa berasap kepala puing ntar ngebul di atas juga. Ya Allah asapnya sebanyak itu kemana dia? Kemana larinya itu asap? Au nah, itu sakit banget. Kemana ya asap larinya coba? Kan kata Romo dengan doa.